Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan masimam.com di sini. Kali ini saya akan membahas soal Telegram ya. Kenapa Telegram? Karena akhir-akhir ini Telegram sanggup menjadi idola baru bagi masyarakat semua. Nah, coba kita lihat layanan Telegramnya seperti apa. Nah, ini coba. Nah, ini adalah Telegram masimam.com. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman gimana cara menghapus akun Telegram ya. Nah, Mas Imam kali ini akan memberikan tutorial bagaimana cara menghapus akun Telegram. Oke, sebelum itu iklan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk menghapus akun Telegram tentu saja sangatlah mudah. Anda cukup untuk mengunjungi link dari Telegram authorization. Contohnya seperti ini, saya sudah, nanti linknya akan saya bagikan di bawah di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, ini adalah mytelegram.org deaktif. Masuk saja. Kita akan diarahkan ke URL untuk menghapus akun. Silakan masukkan nomor telepon yang Anda daftarkan pada Telegram. Plus 62 merupakan kode Indonesia pengganti 0. Kita langsung aja masukkan plus 62 ya. Plus 62 kemudian diikuti nomor setelah 0. Nah, ini adalah contoh ya. Kemudian next. Nah, kita akan mendapat kode konfirmasi ya di Telegram. Kita langsung masuk saja ke akun Telegram kita. Masuk ke akun Telegram. Nah, ini dapat kodenya. Kemudian kita copy, masuk lagi, tempel. Nah, kita ambil yang kodenya ini teman-teman ya. Ini kan ada kode masuk web. Halo Mas Imam, kami menerima adanya permintaan dari akun Anda untuk masuk di my.telegram.org. Ini adalah kode masuk Anda. Copy aja. Ini ada GPW, GM. Masuk, potong aja, gak apa-apa. Kemudian masukkan ke kolom kode konfirmasi, tempel. Kemudian klik sign in. Oke ya, teman-teman, klik sign in ya. Klik sign in. Klik sign in, Anda akan ditanyakan kenapa Anda keluar. Kita masuk saja untuk tutorial karena saya ini untuk mengajarkan atau membagikan informasi ini kepada teman-teman semua. Kemudian kita klik delete my account ya, delete my account warna biru. Nah, are you sure? Apakah yes, delete my account. Klik aja langsung dengan ragu-ragu teman-teman, yes, delete my account. Nah, ini ada pesan, your account was successfully deleted from our system. Contact soon. Nah, ini contact soon. Kita coba lihat ya teman-teman di Instagram apakah sudah keluar. Nah, ini sudah keluar, sudah pasti keluar ini teman-temannya. Kita sudah keluar dari akun Telegram. Kemudian untuk masuk lagi kita tinggal klik saja start messaging ya, kemudian masukkan nomor HP kita, next, tekan valid kode. Oke, nah udah masuk nih Telegram teman-teman ya. Kamu ucapan, dan ini adalah ucapan masuk dari Telegram. Oke teman-teman, semoga informasi yang masimam.com berikan bermanfaat bagi teman-teman. Selamat mencoba untuk mendelete akun atau memulai menggunakan Telegram. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk menambah motivasi masimam.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.